Baik, dari daerah Blight kita pagi ini bersama dengan Nur Hayati Zalani. Assalamualaikum Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abdul Wali dan Fitza. Nampak ceria hari ini ya? Alhamdulillah, ceria dan juga bersemangat. Betul. Ya. Kita lihat juga Nur Hayati pagi ini dalam keadaan sihat. Alhamdulillah, saya sihat pada pagi ini. Alhamdulillah, ya. Jadi kita ni masih lagi berbincang dan juga memperkatakan berkenaan dengan sambutan Hari Guru yang baru sahaja kita ni raikan ya di negara Brunei Darussalam. Dan saya lihat Nur Hayati berkesempatan ya untuk bersiaran secara langsung pada tanggal 23 September tersebut ya di Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam ya Bandar Seri Begawan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita dan juga rakan-rakan penyiar yang lain ya. Jadi macam mana perasaan pada ketika itu kembali ke sekolah? Rasanya perasaan berada di sana tu Abdul Wali. Suasana sekolah. Masa berada di betul. Berada di Sekolah Menengah Sekolah Sultan Muhammad Jamal Alam tu memang mengimbas kembali ya. Rasanya berada di sekolah menengah tu. Tambahan lagi bila kita ni bersiaran langsung bersama dengan rakan-rakan kita ni, orang berjumpa depan mata kan. Ia agak berlainan dan satu pengalaman yang istimewa. Itu dia. Jadi pengalaman Nur Hayati sendiri terasa istimewa di sana. Selain daripada itu mungkin merasa teruja barangkali ya bertugas bersama rakan-rakan penyampai selalu berjumpa begini saja. Tapi hari itu macam inilah. Di dunia maya lah. Dunia maya. Dan kalau di sana bersua muka dengan secara penyampai langsung. Secara langsung. Okey, itu dia ya. Jadi alhamdulillah. Apa kata kita teruskan pula selepas ini dengan info serta makluman dari daerah Blight. Silakan Nur Hayati. Baiklah, terima kasih rakan kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita direzekikan lagi berjumpa pada hari ini, hari Jumaat Auda. Dan ingin kita kongsikan keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini. Nampak cerah saja, namun demikian apa yang kita harapkan. Dan juga turut mendoakan apa jurusan kita pada hari ini dalam keadaan yang baik. Ya. Dan juga ingin kita kongsikan juga beberapa makluman dan juga acara yang berlangsung di daerah Blight dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita. Baiklah, pada hari ini ada satu acara yang diadakan anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam melalui Pusat Belia Blight ya, yang mana akan diadakan satu aktiviti Books Nearest Donation Drive yang akan diadakan di Pusat Belia Blight bermula jam 9.30 minit pagi sehingga jam 4.30 minit petang ya. Dan juga donation drive ini Auda akan diadakan selama 3 hari bermula pada hari ini 25 hari bulan September sehingga 27 hari bulan September 2020. Dan kepada Auda yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dengan aktiviti ini bolehlah berhubung terus bersama dengan Haji Abdul Afiq bin Zainuddin iaitu petugas penghubung sukarelawan belia daerah Blight di talian 825-5940. Manakala pada 27 hari bulan September 2020 bermula jam 8 pagi sehingga jam 4 petang akan diadakan satu aktiviti ataupun acara Ruai Sel yang akan diadakan di Rumah Panjang Kampung Menderang Besar Labi Blight, yang mana Ruai Sel ni sudah pun pernah diadakan sebelum ini dan ini adalah merupakan kali kedua yang diadakan. Dan di sini Auda boleh menyaksikanlah beberapa jenis kraft tangan tempatan yang telah pun dihasilkan sendiri oleh penduduk di rumah panjang tersebut. Manakala satu lagi aktiviti itu Tamu Gayuh Sungai Mau akan diadakan pada 4 hari bulan Oktober 2020 hari Ahad bertempat di kawasan Tamu dan Taman Rekreasi Kampung Sungai Mau mungkin Bukit Sawat. Ya, yang mana beberapa aktiviti telah pun disusun di antaranya pameran makanan tradisi, sukan ria, jualan gerai dan juga cabutan bertuah kepada para pengunjung ya. Kalau ada itu dia beberapa acara yang bakal diadakan di daerah Blight dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual untuk pagi ini.
bagi memberikan pendedahan dan tunjuk cara kepada peserta bengkel dalam proses pembuatan kuih muih tradisional Brunei, di samping menggalakkan belia-belia kepada sektor keusahawanan. Baru-baru ini, bahagian Pusat Belia, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Pelai dengan kerjasama Persatuan Pertiwi Daerah Pelai telah mengadakan bengkel pembuatan kuih muih tradisional Melayu Brunei di Dewan Mini Pusat Belia, Jalan Bunga Rambai, Kuala Belai. Bengkel pembuatan kuih muih tradisional Brunei objektifnya untuk menghasilkan belia-belia kepada sektor keusahawanan, memberi ilmu pengetahuan dan kesedaran bahawa produk yang dihasilkan berpotensi tinggi dalam menjana pendapatan para belia dalam dunia usahawan. Dapat diketengahkan kuih muih tradisi dan agar belia-belia menghargai kuih muih ini. Belia di masa-masa akan datang, di masa-masa akan sebagai pelapis generasi akan datang. Pendapat saya, bengkel ini diadakan supaya belia-belia tadi dapat belajar untuk membuat kuih tradisional. Dan satu lagi, supaya tani, kalau ada kerajaan nanti tani boleh buat ya satu sebagai penjualan. Mostly-nya ada yang ku kenal, banyak pula yang kenal. Seperti kuih putri mandi, wajik dan rangin. Lepas sudah ni nanti mungkin ya dikongsikan dengan keluarga dan rakan-rakan. Di bengkel yang telah diadakan, para peserta ditunjuk ajar cara dan teknik pembuatan kuih muih Melayu. Selain itu juga, mereka diuji sejauh mana pemahaman dan kemahiran masing-masing dalam pembuatan kuih Melayu tradisi Brunei secara berkumpulan. Pertama sekali kalau saya bagi tahu pasal bagus betul tu ah. Ini first time saya ikut atulah bengkel makanan makanan kuih muih tradisi. Sebelum-belum ini tidak pernah. Jadi walaupun ia nampak ringkas, tapi ia bukan mudahlah untuk dipelajari. Sebab alhamdulillah juga sebabnya ada kira macam sifu-sifu lah mentor-mentor kata ni yang walaupun durang ini veteran. Diorang dah karet ilmu lah, diorang share apa-apa saja yang tips yang berguna lah. Bukan saja tips ini untuk tadi buat sendiri di rumah. Mungkin ada orang yang berminat untuk menjadikan perniagaan ke apakah diorang apa income sampingan, pendapatan sampingan. InsyaAllah boleh buat dengan tips-tips yang diorang bagian ini lah. Boleh sukses lah. Dengan adanya bengkel seumpamanya seperti ini, diharap para belia dapat memahirkan diri dalam pembuatan kuih muih tradisi. Di samping dapat dijadikan sebagai dorongan dan galakan serta bimbingan bagi mengangkat produk masing-masing yang mana boleh dikomersialkan bagi menjana pendapatan melalui industri perniagaan.